Halo semuanya. Nah, kembali lagi di channel Anak Kampung. Nah, kali ini baru pulang belanja ya bersama istri tuh. Belanjanya sampai segini tuh, men tuh. Capek banget. Sekarang kita langsung aja seharian ini tuh belanja sama istri. Nah, belanja apa saja sih? Ini dia. Nah, jadi alhamdulillah ya seharian kita belanja. Noh. Ya, malum lah. Jadi saya tuh kalau dibawa ke pasar itu seperti ini tuh. Jadinya saya tuh bikin apa ya? Nah. Jadi hari ini tuh belanja baju istri semuanya nih. Kayaknya kayak mau pindahan aja nih. Sekarang kita buka unboxing. Jadi belanjanya ke pasar ya, malum lah. Kita hitung satu tuh, dua, tiga, kayak mau jual baju aja ya. Tiga tuh, empat, lima, ini perdasteran semua nih, baju gamis tuh, baju suaminya mah gak ada, baju istri semua nih. Tuh, masih penuh. Oh. Segini nih, belum di tas lagi nih. Belum di tas. Kita buka dulu. Kita buka. Oke. Makanya suami itu tambah kurus ya. Istrinya seperti ini. Sekali belanja tuh pasar itu gak sedikit nih. Sekarung. Nah, ini satu, dua, tiga, empat, lima. Ini belanja baju semua, baju dia semua nih, baju istri semua nih. Tuh. Gini nih, kalau sekali belanja tuh segini nih, seabrek-abrek, kayak mau buka toko sendiri. Tuh, gimana sob? Gak mau pusing. Sekali belanja itu seharian segini nih tuh. Aduh, uyeng. Oke, nih, ini dia nih, si tukang belanja nih. Belanjanya segini nih tuh. Nah, jadi alhamdulillah ya sudah beres. Jadi persediaan mau kenaikan kelas, terus mau lebaran haji rencananya nggak mau beli lagi katanya kalau misalkan udah stok dari sekarang mah katanya sih. Jadi pas lebaran itu nggak mau beli lagi katanya kalau udah banyak mah. Oke, kita ituin aja, kita kabulin aja. Biasanya sih pas lebaran haji pusing lagi beli lagi. Oke, belum ini ya tuh baju ini dan baju cigemoy ini, baju cigemoy, dan juga ini juga masih ada nih. Ini buat A-nya nih, sepatu bajunya. Ini buat A-nya buat nanti kenaikan kelas. Buat A-nya ini juga masih sebagian, A-nya mah ya. Masih sebagian, baru sepatu doang. Tapi yang paling banyak itu ini nih, baju emaknya. Padahal kan di lemari udah penuh baju semua. Di lemari, di kamar, di bupet, semuanya penuh. Tapi masih kekurangan aja bener-bener. Ya, gak apa-apalah. Berarti ciri-ciri gimana ya? Mungkin ya sebagai suami ya sabar aja. Ya mungkin seperti inilah istri mah gitu. Berarti kalau kebeli berarti punya duit gitu. Meskipun gak seberapa tapi mudah-mudahan
usahain setiap istri pengen itu dikabulin gitu ya. Oke, alhamdulillah. Jadi seharian habis belanja seperti di baju ya, buat persiapan, buat lebaran, dan juga buat nanti kenaikan kelas. Oke. Cukup sekian di video kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.